seperti juga statistik yang berlaku dalam negara kita, statistik adalah selari dalam negeri Selangor. Kalau kita tengok pada 2018, kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk adalah 60 kes dengan 3 kemalangan maut. Pada 2019, 56 kes dengan 4 kemalangan maut. Dan pada tahun ini saja, ia telah melebihi pada 2 tahun yang sebelumnya. Ada 67 kes kemalangan yang melibatkan 3 kemalangan maut akibat memandu secara setelah minum minuman keras. Kalau kita lihat statistik pada tangkapan ke atas pemandu yang di bawah pengaruh minuman keras, pada tahun 2018, 75 operasi telah kita laksanakan, di mana kita telah membuat tangkapan terhadap 62 orang. Pada tahun 2019, 68 operasi, 47 tangkapan. Dan pada tahun ini, baru 10 operasi kita laksanakan, tangkapannya menjangkau 57 orang, menghampiri tangkapan pada tahun 2018 dan melebihi tangkapan 2019. So, untuk operasi pada malam ni, kita setakat ni kita membuat 7 tangkapan untuk pemandu yang disyaki mabuk, dan satu tangkapan lagi satu perempuan Cina yang menghalang polis menjalankan tugas. So, kita bawa balik tangkapan-tangkapan daripada lokasi-lokasi SJR ni untuk kita jalankan satu lagi ujian EBA untuk mengesahkan kandungan alkohol, dan baru kita buka kertas siasatan. Kita akan meneruskan siri-siri operasi kita untuk mengekang pemandu-pemandu yang di bawah pengaruh alkohol ni. Jadi kita melihat sendiri dalam kes-kes yang lalu kesan dan akibat memandu semasa di dalam pengaruh alkohol. Jadi saya suka mengingatkan kepada semua pemandu, sekarang kita banyak kemudahan. Kita tidak menghalang hak-hak mereka untuk minum minuman keras, tapi janganlah memandu. Boleh gunakan kenderaan-kenderaan awam lain seperti Grab ataupun taksi. Kena ada sifat tanggungjawab diri sendiri dan kepada orang ramai.